Jadi kita mau bawa mayat. Ya, okay. Ini sekarang kita lagi persiapan untuk mengiring jenazah. Mengiring jenazah. Ini jenazahnya bisa dipastikan saya, bukan jenazah Pak Rete ya. Dan juga bukan jenazahnya Pak Ustadz ya. Bukan, ya, kan bisa dipastikan itu bukan karena ada orangnya di sini nih dua-dua. Nih. Tuh. Ustadz. Ini cowok-cowok ganteng dari Yayasan Nurul Jana. Yayasan Nurul. Ini ya. Si Nurulnya kemarin habis beli itu Nurulnya, tapi belum datang, ya, Pak. Nurulnya belum ada. Belum ada. Kan? Kemarin beli apa ayam di pasar. Ada siapa? Saya orang ganteng juga, Pak. Ini Putri Ogesrek. Ogesrek. Bilar udah agak tua. Bukan. Udah tua, Bang. Itu udah agak tua, Ibas. Harus jadi habis ganti casing, ya? Iya, biasa. Aku kan pakai casing 4, Pak. Oke, okay, guys. Pokoknya tetap ikutin terus aja dua set Bapak. Ya, jangan lupa nonton. Like, comment, and subscribe. Setiap apa, jam 6 sore di Antv. Antv keren. Sumpah, gue ya, dari dulu gue nontonin Jodoh Wasiat Bapak tuh, gue ngefans gue sama Pak Rete. Beneran. Sama Pak Rete, Abang Bapak, Abang Daus. Gak peres, kan? Mati, gak? Serius. Karena komedinya di sini tuh udah banget. Lucu banget. Serius. Dari dulu emang aku nonton dari langsung ada spot. Bapak dia pernah jadi bintang tamu ya, kalau dia sudah sering ya. Dia sering banget, ya, Pak. Sering. Aku juga bintang tamu. Tamu apa? Tamu apa? Tamu keundangan. Datang bulan apa datang bintang? Ah, bulanku, bulanmu. Oke, okay, guys, ikutin terus kegiatan kita ya. Jangan lupa like, subscribe. Subscribe juga, subscribe, jangan lupa di subscribe channelnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Comment. Pak Rete, tadi agak ini enggak? Agak berdengung-dengung enggak pas dia ngomong? Ya kan? Ada suara gaib yang gitu maksudnya. Ini ada suara gaib yang mendampingi. Jangan-jangan anak yang ada di selebaran ini.
Aku nyusok. Ngomong dong, sampai sana enggak. Pasti nolong.